ya rabbal alamin. Ama tasma'u qawlahu ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tu'yanihim ya'mahud. Walihadhal makna ayyuhar rajulu khafa ibadullahi ta'ala al-khawasu ala qulubihim wa baqaw alaiha wa sarafu inayatahum ilaiha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi wasfihim yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah tidak engkau dengar akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum, dan kami balik akan segala hati mereka itu, wa absarahum, dan penglihatan mereka itu, kama lam yu'minu bi, sebagaimana tidak beriman oleh mereka itu, sebagaimana barang tidak beriman oleh mereka itu dengan barang, awwala marratin, pada awal kali, wa nazaruhum, dan kami tinggalkan akan mereka itu, fi tuyanihim, di dalam kesesatan mereka itu, ya'mahun, yang heranlah mereka itu. Surah ini ke penyakit atau bahaya yang terjadi kepada hati lebih cepat, yang lebih akrab kepada bolak-balik. Kemudian terpelesetnya hati efeknya lebih besar, yaitu bisa-bisa jatuh di dalam kufur. Takabur yang menyebabkan kafir terusir daripada jiran Allah adalah dilakukan oleh hati. Gara-gara punyan buat hati, sehingga terusir iblis daripada surga. Nah, yang kedua, dalil jih nabi Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum, kamu balik akan hati-hati mereka itu. Nebalik daripada hak, sehingga urang yang kena balik hati oleh Allah Ta'ala tidak memahami kebenaran. Wa absarahum, nebalik pandangan mereka itu, maka tidak melihat oleh mereka itu. Tidak melihat ayat-ayat Allah, maka tidak beriman mereka itu dengan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala.
sebagaimana mereka tidak beriman dengan pertama sekali dengan sesuatu yang pertama sekali diturunkan, yaitu ayat-ayat Allah. Wa nazaruhum, dan kami tinggalkan mereka itu di dalam tulian, di dalam kedurhakaan, artinya tajawuzihimil hadda bil kufri. Dan kami tinggalkan akan mereka itu di dalam melampaui mereka itu akan batasan, bil kufri, dengan kufur, ya'mahun. Hal kadang mereka itu yang heran. Artinya wa nada'uhum mutahayyirina lanuhdihim minal hawli. Kami tinggalkan akan mereka itu, hal kadang mereka itu yang terheran-heran mereka itu. Tidak kami beri hidayah akan mereka itu daripada haru-hara. Yang ke bukti kesesatan, terpleset hati, tergelincirnya hati, efek di sangat besar. Teori yang hana beriman, tidak memahami, kemudian tidak beriman, yang pasti akan kekal di dalam neraka. Sebab dia adalah hati. Walihadal makna ayyuharrajulu khafa ibadullahi ta'ala al-khawasu ala qulubihim. Dan karena ini makna, wahai para manusia, ditakuti oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang khusus-khusus di atas hati mereka itu. Wabakau alaiha, dan menangis oleh mereka itu di atasnya hati, dan mempergunakan oleh mereka itu akan kepentingan mereka itu kepadanya segala hati. Karena lagenya sifat hati, maka para khawas, hamba-hamba Allah yang khas, hamba-hamba Allah yang elit, perhatian urangnya cukup raya kepada hati. Dan yang paling kita guti adalah hati. Artinya sesuatu yang ditimbulkan oleh hati yang paling kita guti. Gekli urangnya karena hati. Dan ubena rasa kepentingan, semuanya dipergunakan untuk memperbaiki hati. Qala Allahu subhanahu fi wasfihi, berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala pada mensifatkan mereka itu, ibadul khawas, pada mensifatkan mereka itu hamba yang khusus. Ya khafuna yauman, mentakuti oleh mereka itu, yauman akan hari, tataqallabu fihil qulub, yang bolak-balik padanya hari oleh segala hati dan segala pandangan. Urang-urang yang khawas cukup ia balik hati pada suatu hari. Pada hari, harinya hari Hanamjal, pada satu hari. Kita takut oleh mereka itu akan hari, akan hari masa oleh hati dan oleh pandangan. Jadi bolak-balik hati hana lepas daripada masa. Maka setiap masa ditakuti oleh urang-urang yang khawas, karena boleh jadi di dalam masanya akan membalik hati.
Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'tabirin bil ibaril muhtammina bi mawadi'il khataril muwaffiqina muwaffaqina li islahi qulubihim bi husnin nadar innahu arhamur rahim. Semoga menjadi akan kita, akan kami oleh Allah dan akan kamu sekalian, minal mu'tabirin, daripada orang-orang yang mengambil i'tibar, bil ibari, dengan segala ibarat-ibarat, dengan segala ibrah-ibrah, dengan segala pelajaran. Al-muhtammina, lagi yang menganggap penting, dengan segala tempat-tempat bahaya. Al-muwafakina, lagi yang diberikan taufik akan mereka itu untuk memperbaiki hati mereka itu, bihusni nadar, dengan bagus pandangan. Innahu arhamur rahimin, pakan kenan tamu doa, pakan ba Allah tamu doa, karena sesungguhnya Allah itu yang paling kasih sayang daripada segala orang-orang yang kasih sayang. Jadi ibar jamak daripada ibrah. Mana ibrah? Wahyal yata'idu biha. Pelajaran yang menjadikan pelajaran yang seseorang dengannya pelajaran. Ibrah. Ibar menjadikan sesuatu itu adalah ibrah. Mu'tabirin, orang yang menjadikan sesuatu itu sebagai ibrah, pelajaran. Ini dalam ayat ini pukul kulubun la yafqahu nabiha wa a'yunun la yubsiru nabiha wa adhanun la yasma'u nabiha ulaika kal an'am bal hum adhal. Hati yang tidak memahami, kemudian mata yang tidak melihat. Makna melihat ini basaran i'tibaran, akan sebagai melihat yang i'tibar, melihat yang mengambil pelajaran dari seluruh kejadian-kejadian yang na di dalam alam, ban-ban duminan na i'tibar. Cuma kita ini kadang-kadang hana abih teturi, hana abih tetupu. Karena bak setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala nya ini pasti na ilmu. Kita ini yang awam-awam, kita ini yang menteng banyak hijab, hana tetupu ilmunya. Urang yang ka'arif gedepu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah itu sungguh telah meliputi bikulli syai'in ilma, dengan tiap-tiap sesuatu akan ilmu. Jadi tidak ada syai' di dalam alam yang tidak diliputi, dilengkapi dengan ilmu. Ya. Cuma karena kita ini tagai awam, maka ana redepu, ana habis redepu. Kibar? Bi muhtamin, mutalak ba muhtamin. Bun jadi akan kamu oleh Allah dan akan kamu sekalian. Pane bun jadi minal mu'tabirin, sebahagian daripada orang-orang yang mengambil i'tibar bil ibar, dengan segala ibrah. Al muhtamin difu' ba mu'tabirin, lagi yang menganggap penting, bimawadi'il khatar, dengan segala tempat-tempat bahaya, tempat-tempat yang khuf, yang dikhawatirkan.
Buna buruh katanya dalam urang menganggap penting dengan perkara-perkara yang menakutkan. Al-muwaffaqin betul-betul lo kena. Mu'tabirin, al-muhtammin, al-muwaffaqin yang diberi taufiqkan. Gimana? Salah satu tempat khatar kalbu, bak tempat-tempat yang terjadi khuf, bak tempat-tempat yang terjadi perkara-perkara yang ditakuti, nyan tempatnya buruh katanya urang yang menganggap penting, menganggap penting untuk menyelamatkan diri daripada ketakutannya. Kan mana tempat-tempat takut inan. Wah, tu tuai telawah. Yang dia kan tempat-tempat ketakutan bak yang nak burung yang hantu kanya oi. Tempat-tempat yang membahayakan gitu. Salah satu ji iaitu qalbu wati. Nya urang hanak anggap penting, hanak islah. Hanak penting. Urang hanya kepubut kan karena hanya penting tu. Menyaga enggak penting kepubut. Menyahana penting hanya kepubut. Pagi urang jauh belang karena penting. Putra penting, berah penting, peng penting. Pagi urang hanya jauh buat hanya penting. Ya. Tetapnya macam mana? Hanya ke? Hana ganggap penting kah hana kubur. Menya ganggap penting. Nyen kesukarannya hana. He ente. Ya ugli. Ya ditawi. Ya, tapi karena penting tetap dilakukan. Seluruh hal nah. Tiga kita ni dalam seksi ya, yang hana kubur yang hana penting atau menung ada hana kubur ilung naur lain ya. Kebetulan pi naur yang hana berpikiran gaganya ada hana kubur ilung asih naur lain kubur. Kebetulan dalam seksinya naur yang hana pikiran gaganya menyubina anggota seksi mandum menan pikiran yang buat yang teduh keroy. Tipluh urang lang kawannya. Iurul moy sae buka, ada anak buat ilung na urang lain di kurun tu. Iurung kedua ge buka halam ada anak buat ilung na urang lain di kurun rotu. Sampai tu ba urang tipluh, ada anak buat ilung na urang lain di kurun rotu. Mandum mantipluh urang apa mana gagah na tau buat. Ini contoh saja, bukan apa saja. Gelaki ia juga. Tak apa pecuk ke apa. Entah-entah bina rakyat, gelaki lirja. Nyo bina drone tengah, me ia juga. Tak apa pecuk ke apa. Kepikir lirja. Long tirohana me kanjut. Ha nyoduk no urang me hana ku melong dirokan hana di kerja mandu urang ke mana pas roha hana ia jo tapi pecu pak hana me jo ku ke long tak aya hana me ai me le ur lain hon bad marja adu tembur lain ke yang tik lah nah yang karena hana ia timam karena hana enggak penting. Tak harap agama bak urang yang hana penting agama. Hana itu. Nah salah urangnya. Hana salah. Memang draw kayaknya hana enggak penting. Atra yang enggak penting ke draw ke hana bebut.
apalagi buat yang nak anggap penting. Geuri jo peng nyong pat peng di uta yu bina peng nyong nupa bih nu blong dung geron. Yang kan penting tak ya weh. Tapi habis di kamu blau. Ya, yang buat yang anggap penting ke tau. Namur tu habis kamu blau lan tu be per tu be tingai pe. Nyan atra yang anggap penting. Pulom agama nyan dia. Kan ada pe haju. Maka doa li Imam Al-Ghazali buruh katanya minal muhtammin bimawadi'il khatar. Fa inkila inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddah. Maka jika engkau katakan sesungguhnya perkara ini hati itu sungguh penting jiddan benar-benar. Fa akhbirna anil ma'anil lati tuslihuhu. Maka khabarkan olehmu akan kami daripada makna-makna allati yang memperbaiki ianya makna akan dianya hati. Lihat ada dengar penjelasan ayat yang dimiliki Al-Ghazali. Itu tak kelihat yang berarti perkara hatinya betul-betul perkara penting. Ya, maka neci pegah lihat. Ya, putra makna yang bisa memperbaiki hati. Putra ada pubut supaya hati kita nyonyan bersaleh. Hati kita nyonyan bujeroh. Wa anil afatil lati tak tariduhu, dan kukhabar olehmu akan kami daripada bahaya-bahaya allati yang datang ianya bahaya akan dianya hati. Fatufsiduhu, maka merusak ianya bahaya akan dianya hati. Ini pegah bak kamu perkara-perkara yang bisa memperbaiki hati dan juga daripada perkara-perkara yang datang kepada hati maka merusakkan hati. Asa an waffaqa lil ijtihadi fil amali bidzalika. Mudah-mudahan bahwa diberi taufikkan akan kami lil ijtihad untuk bersungguh-sungguh pada beramal dengan demikian memperbaiki hati. Kentit watekan pegah teh yang gerd hati, teh yang tukang perlah hati, yang kapasti ya ju. Mudah-mudahan wateka kamu tu punya kamu nabi taufik ya Allah Ta'ala untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan hati. Asa'an wafaka, mudah-mudahan kami diberikan taufik. Artinya tanpa taufik hana terjadi. Yukalu lahu nisya, dikatakan baginya seseorang i'lam ketahui olehmu anna tafsila hadihil ma'ani la tawilun. Ketahui olehmu bahwa sungguh rincian ini segala makna itu sungguh panjang ia. La yahtamiluhu hadzal kitab, tidak menanggung akan dianya yang panjang oleh ini kitab, tidak menanggung akan dianya rincian ini makna oleh ini kitab. Ya, ini jawab pun oleh Imam Al-Ghazali bentuk puleron. Ya, rincian perkara-perkara yang bisa memperbaiki hatinya panjang lebar. Nyalang kitabnya han muat. Ya, han muat oleh ini kitab. Han le. Nyo kitabnya kitab cek. Ya, muhtasar. Nyo tak pegah hatranya mendung. Han le kitab. Wa inama ulama al wa inama ulama ul akhirati unu bi istikhraji dzalika
wa tasnifihi fi hadihin nuktati la ghair. Dan hanya saja bermula ulama akhirat itu menganggap penting oleh mereka itu dengan mengeluarkan rincian wa tasnifihi dan menyusunnya rincian di dalam ini nuktah la ghairu, tidak ada lain. Jadi ulama-ulama akhirat ulama yang berpikir untuk akhirat enggak penting, enggak penting mengeluarkan rincian-rincian yang panjangnya dan menyusun rincian-rincian yang panjangnya di dalam ini nuktah, artinya di dalam sesuatu yang bisa memperbaiki hati. La ghairu ana pula itu. Wa tazakaru fi ma yahtaju ilaihi min dalika nahwan min tis'ina khaslatan mahmudatan. Dan sungguh telah menyebut oleh mereka itu ulama pada barang yang berhajatnya seseorang kepada barang daripada demikian rincian akan seumpama daripada 90 perkara yang dipujikan. Wa fi addadihal mazmumah, dan pada lawan-lawannya perkara yang dicilakan. Jadi li ulama ulama sufi nak disebut perkara-perkara yang berhajat katanya untuk memperbaiki hati itu lebih kurang sekitar si kurang puluh boh perkara yang terpuji dan lawan-lawan ji. Disebut perkara yang terpuji dan juga disebut lawan yang tercela. Summa minal af'ali wal masail wajibah, kemudian daripada segala perbuatan dan usaha-usaha yang wajib. Wal mahdurah, dan yang diharamkan seumpama demikian. Fi sa'iri tafasiliha, pada ketinggalan segala rincian-rinciannya perbuatan. Wala umuri inna man ahammahu amru dinihi wantabaha min raqadatil ghafilina wa nadara li nafsihi fala yakunu tahsilu jami'i dhalika wal amalu bihi alaihi kathiran iza waffaqahullahu ta'ala. Dan sungguh umurku, sungguh demi umurku, sesungguhnya siman yang dianggap penting akan dia nyaman oleh urusan agamanya siman, wantabaha, dan bangun ia nyaman dan terjaga ia nyaman daripada tidur orang-orang yang lalai. Wa nadara li nafsih, dan berpikir ia manfaat bagi dirinya. Fala yakunu, maka tidak adalah menghasilkan sekalian demikian yang 90 perkara. Wal amalu bihi, dan beramal dengannya sekalian demikian diatihnya siman itu yang banyak. Idza waffaqahullahu ta'ala, syarat apabila memberi taufik akan dia nyaman oleh Allah ta'ala.
perkara-perkara yang bisa memperbaiki hati dikurung peluh. Imam Al-Ghazali sumpah demi umur lu urang yang dianggap penting urusan agama, urang yaitu penting ganyan oleh urusan agama. Dan jaga ganyan daripada dengut urung-urung yang hana tingat ke akhirat. Dan gunadar gesemiki sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Nyan pasti baurung nyan untuk menghasilkan perkara yang dikurung peluh guna dan mengamalkan perkara yang dikurung peluhnya tidak banyak, tidak berat dan tidak banyak. Dikurung peluh perkara dapat buat baru jeruh hati. Bak orang yang dianggap urusan agamanya penting, nyan dikurung peluhnya hanalega untuk menghasilkan perkara yang dikurung peluhnya hanahe. Ya mana? Menyele nyan tanda hana penting agama. Menyele menyeberat. Tapi buat engkau dikurung peluh bo. Ya, mengawami mentang lehablah boh. Tapi kini ada dikurung peluh. Entah kan? Ya, nyan menyenyan pikiran nyan tanda bahawa urusan agama hana penting bagi dia. Hana penting, duk penting, merempak berih tiwara duare. Maka kita buah punong, orang yang rasa pentingnya, iho buat tengah gunung kejap. Giak minta rezeki, giak minta jernang, giak minta awi. Hana berat kah? Apakah hana berat? Karena dianggap, dipuakan, dilatar belakangnya oleh rasa anggap penting. Nyan hana berat nyan pajar idza wafaqahullah, apabila diberi taufik oleh Allah. Menye hana taufik Allah puo muti kurung peluh ta mentel bih berat nyan ba. Wa qad zakarna nubzatan minha fi syarhi ajaibil qalbi min kitabi ihya'i ulumiddin. Dan sungguh telah kami sebutkan akan satu potong daripadanya perkara-perkara di dalam syarah Ajaibil Qalbi min kitabi Yahya Ulumiddin, daripada kitab Yahya Ulumiddin. Ini dalam kitab ya, ya sebahagian jihna tersebut di dalam syarah Ajaibil Qalbi. Wa ataina ala syarhi jami'iha bi tafasiliha, dan telah kami datang di atas syarah sekalian ajaib di bi tafasiliha dengan rincian-rinciannya. Kena jaib ya, bab perkara benar. Dan kami datang di atas syarah sekaliannya perkara-perkara dengan segala rincian-rinciannya. Wa kaifiyati ilajiha, dan cara pengobatannya perkara. Fi kitabi asrari mu'amalatiddin, di dalam kitab asrar mu'amalatiddin. Jadi menyatakan kalian Nabi ya, puakamnya tanya kalan kebahagiaan jihna di dalam Yahya. Tanya kalan rincian abih dalam kitab Asrar Mu'amalatiddin Yahya Ulumuddin. Tanya biasa dekat Yahya Ulumuddin, Yahya Ulumuddin, Yahya Ulumuddin.
yang salah bahasa ada. Tidak tulis Yahya Ulumiddin. Tidak pegah Yahya Ulumiddin. Yahya Ulumuddin. Kau pun era ulumuan. Ulumuan kau pun era. Bermula ini itu kitab. Mudah kitab Yahya Kumdaili. Ulumu. Kangkah nampu era. Ya, hendak ya, teteh salah berbahasa. Kira? Sasaran pandangan Allah Ta'ala kalbu nyan tempat nadar Allah ken jasad artinya saleh atau hana saleh nyejasadnya pun dengan kalian teman putih kita yang putih gop lah hitam kita yang hitam gop lah eh? Tari kita yang tari gop lah nanti kan tapi kalbu nya yang tengah penting tuan lagi ada kita yang makanya nanti ya tak kun lagi kita yang ini la anduru ila suratiki ya kan okay? Walakini anduru ila kalbiki ya tak kan. Aku tidak melihat kepada bentukmu, tapi aku lihat adalah hatimu. Ya, mana? Kupu bentuk putih hati hitam, ya? Ya. Kupu rumah ada hitam, hati putih. Allah Taala mengatakan ini kubentuk, artinya tidak memberi nilai. Ya, mahabbah Allah kepada hamba, ridha Allah kepada seorang hamba bukan karena bentuknya. Tapi karena kalbunya, karena hatinya. Karena hatinya raja, hatinya yang pun dekatnya poros, poros penggerak. Nyebak metode termasuk buah glu. Nyejamun nyebak gelitan yang muno-muno kena. Ngicheng dia ya. Penggerak dia. Motor, kalbunya motor penggerak. Ngigrak lati bak get get, igrak lati bak bro bro. Jadi zahir jasad gedanyo nyen ke mana digerakkan oleh kalbu. Maka yang dilihat adalah penggerak, bukan yang tergerak. Bukan yang digerakkan. Penggeraknya. Ya. Get tubuh karena epak di dalam get. Bro tubuh karena di dalam bro. Agam no mesti kemudian rebu isepat le kemudian dan poh mesti. Ya. Dan poh itepat dan ru. Pakai itepat dan ru karena anak buah jih menyeleweng. Menyelewengnya anak buah karena menyelewengnya komandan. Nah, maka yang disalahkan adalah komandan. Atigat anak buah so yang menempuh hadiah juga komandan. Anak buahnya kai drop. Ya, awak pihak tahu baik. Walaupun awak pun belah, awak pun belah. Kai drop awak pihak tahu baik. Yang saya yang merempak hadiah komandannya. Karena anak buah itu awak pihak tahu baik, no? Berdasarkan komandan. Awak muka irempak belum, ya karena anak buah itu. Ini irempak drop, kai irempak belum. Ya, menang.
Jadi qalbu yang adalah komandan raja. Yang gejit yang sasaran pandangan Allah. Idanya yang takalan lagi idanya lahir, ya, ya. Makna ji apabila bak lahir nyangkat, yang kerana gak idalah lahir nyang bro, karena bro idalah. Idanya untuk tanak kalan urang gak ati yang hanaga ati putra yang takalan lahir ji lah. Tempat latih ke dia hendak kalen dah. Ya. Jadi kalen lahir nyen mencerminkan kepada yang batin yaitu kalbu. Ya. Angkanya hanjut. Ibu khabar rabu memang mia buat kan nama oh tak oh ibu khabar teh hanadap tapi mia ti. Ya. Hanjut. Hanjut. Ya. Ben nak purun-purun menan. Ya, kemah tu. Tepatnya terakhir jadi pul ke mata rantai dalam mencerminkan dahir, dahir mencerminkan dalam, dalam berpengaruh keluar, dari luar berpengaruh ke dalam, timbal balik jadi kalau nurun di luar gak nyampe karena gak adalah. Nah olehnya pakai gerd iluah karena gerd adalah, ya. Adik terkalian iluah bro, ya, karena bro adalah. Malinya wate kaget iluah yang gerd kedua adalah. Yang pengaruh dari gerd dalam mempengaruh pada gerd luar, dari gerd luar ya, menekan untuk gerdnya adalah. Ke naik wakan naik turun ni. Dari hati ya, turun ke anggota, naik ke anggota, dari anggota turun ke dalam hati. Menye taufik kekuatan. Nah. Neberi kekuatan ya Allah Ta'ala untuk ik ubud taat ik ujuh maksiat. Menyehidayah nebi nur ya Allah Ta'ala dalam materi sehingga terlihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Lihat-lihat dengan basirah mata hati. Duh eh? Ya, nepelumah ya Allah Ta'ala yang butuh yang butuh ngempu lemah ngan basirah ngan matadi. Kiban pertama menyehidayah di hati iman yang maknaji ikrar eh? Ya, dan tasdek nyan hak Allah Ta'ala aku gedanya dilahirkan dalam keadaan beriman nyan hidayah terhadap iman gedanya naudzahnya hanaudzah gedanya ya hanaudzaha artinya ne pilih ya, semata-mata pilihan Allah Ta'ala gedanya je kurung yang mukmin ya. Kemudian di dalam taat kadang-kadang Allah Ta'ala ne pegat sebab ne tertib sebab ke gedanya untuk diberikan hidayah dan diberikan taufik
sehingga mujalasah dengan para ulama. Ya, duduk-duduk dengan para ulama, duduk-duduk dengan orang yang saleh, nyen bahagian daripada usaha untuk mendapatkan taufik. Tinggalkan hukama alaikum bimujalasatil ulama wal fuqaha. Lazim di atas kamu mujalasah, duduk-duduk dengan para ulama dan para fuqaha. Fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati itu dengan nur hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati itu dengan air hujan. Nah, yang berarti ini pegang adat oleh Allah. Dua-dua katanya dengan para ulama, dengan urun-urun saleh. Yang salah satu usaha untuk pudih mati. Pakar. Karena Allah Ta'ala sebab nepudip hati katanya dengan nur hikmah. Ini mayoritah. Ya, mayoritah katanya nepudip hati Allah Ta'ala dengan nur hikmah yang katanya usahakan. Anasina hamba-hamba yang khusus. Langsung basirah katanya udip. Yang sabar lagi akhlak ni. Ya, na urin yang dilahirkan dalam akhlakul karimah. Yaitu para nabi dan rasul. Adapun katanya manusia biasa, akhlakul karimahnya harus dengan usaha. Jadi dua dengan ulama, dua dengan urung saleh, nyen cara untuk menghidupkan hati. Pakar, karena Allah Ta'ala nepudip hati dengan nur hikmah, ya, ilmu yang bermanfaat. Waktu itu taduk-duk dengan ulama, taduk-duk dengan orang saleh, tak jumpa ilmu yang bermanfaatnya. Tak dengar. Oleh yang tak kalen sikap ke nyan. Tak kalen buat ke nyan. Yang pengaruh ke dia. Bandingan je. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Saban lagi Allah Ta'ala nepudip bumo yang mati. Bumo yang gersang tanpa rumput, tanpa tumbuhan, ngempu-nepudip bima ilmatar, dengan air hujan. Nyen pudip bumo yang mati dengan air hujan, nyen kan adat. Menghakikat jih kan Allah Ta'ala mampu menghidupkan bumi yang gersang itu tanpa hujan. Ya. Tetapi ini pegat adat li Allah, putra adat. Bumo yang matinya udik jih ngeyujin. Nah, yang lagi adat Allah nepudip bumo dengan iyujin, menangkeh adat Allah nepudip ati yang mati dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah muktasab, sesuatu yang dicari. Nah, sama dengan untuk hidayah terhadap furu' syariat, taufiq terhadap furu' syariat, nyan adalah le yang disebabkan dengan usaha. Adapun hidayah terhadap usul iman, ya, nyan menyegedanya puakan, atrakan napungkan. Artinya semata-mata takdir Allah dilahirkan dari rahim perempuan yang beriman di negeri yang beriman. Ya. Orang yang mu'alaf, yang temeng Islam dudo, yang secara lahir juga muktasab hidayahnya. Gara-gara gedengar-dengar. Lalu mana orang Kristen gedengar-dengar pengajian uri Islam. Atau baca-baca buku uri Islam. Bahkan na yang baca-baca Quran. Ya, mendalami kandungan Al-Quran untuk melemahkan Al-Quran, tapi berbalik dengan sebabnya ditakdir Allah Ta'ala hidayah tamang dalam Islam. Ya, berarti secara lahir kayaknya dengan usaha sih. Walau usaha kayaknya tujuan jih lain. Lagi buku tentang hadis. Ya, pun kitabnya Al-Mu'jam
kamu sadis. Yang tukang tulis lewat Belanda, yang tukang pegat kamu, tujuan je untuk mangai detak hadis dalam rangka melemahkan Islam. Dudoan ipakai le urang Islam untuk mencari hadis dengan kitabnya Mu'jamnya, membalik dari tujuan. Rencana kena kumlarat Islam dengan bukunya, tapi juga bermanfaat bukunya kepada orang Islam. Nanti naurung yang mempelajari Al-Quran untuk memberi mudarat terhadap Islam, tapi duduk draw temang di dalam Islam. Gena sedo urang malah melibutkan kan semke. Melibutkan kan semke kan dalam pikiran. Jam tau buat. Fikir lagi memang Yesus nyan Tuhan kok sanggup dibunuh. Tuhan dibunuh oleh umatnya. Alia fikir lagi menye Tuhan ka mati so yang atu manusia yang teh cem-cem duduk temuh fikiran ya tekeraya temung Islam sehingga mantap dalam Islam. Nyen roh di dalam usaha berarti arti sebab iman ji dengan usaha. Jadi menyekahaya kan orang telah ke seolah-olah Islam keturunannya ente uang gedenya Islam karena keturunan tu seolah-olah kan ente padahal kan dari azalikan gedenya akan pilih oleh Allah Ta'ala untuk beriman dilahirkan dalam keadaan beriman pungkar hana pernah kufur. Nian ban. Kah. Ini kitab Asrar Mu'amalatid Din sang hana pi bak gede yang ale hana iki de tanya. Ini adalah kalian rincian paling rinci, lebih rincinya dengan Yahya. Dan kami datang di atas syarah sekaliannya perkara dengan segala rinciannya perkara dan kaifiat ila jiha. Berarti kabeh rinci kena. Rinci betul kita kan. Ya. Ini dalam apa? Wa qalu wa kaifiyati ila jiha. Wa tafsiluhu wa kaifiyatuhu tawilah. Tawilatun lakin lakhasna ba dzalika fi hadzal maqam bi bayani ilaji hadhihi sifati salas wa hiya al-ghadab wal hasad wal ujbu. Lil ijazi wal ikhtisari fanakulu inna kulla illatin ilajuha inama yakunu bididdiha fa ilajul ghadbi inda hayjanihi bima junil ilmi wal amal. Dan bermula rinciannya ubat dan kaifiatnya ubat itu sangat panjang tafsilnya hi wa ba ilaji kan lakinna lakhasna akan tetapi kami itu
Kami ringkas akan sebahagian demikian di dalam ini tempat. Bibayani ilaji dengan menyatakan pengobatan ini sifat yang tiga. Dan bermula dia sifat yang tiga itu ghadab, marah, wal hasad dan dengki, wal ujub dan ujub, membanggakan diri. Lil ijazi, bagi puak kamu nyatakan bagi ijaz dan ikhtisar. Ijaz agak ijaz dalam tanda kerip deh. Ini ada buah makna ijaz pemudah, tapi dit lafai le makna ke? Ya, ijaz ya, sedikit lafad banyak makna. Ikhtisar pemendekan daripada lafad makna ji pendek rit. Fanakulu, maka kami katakan sesungguhnya tiap-tiap penyakit itu bermula pengobatannya penyakit itu hanya saja ada ianya pengobatan itu dengan lawannya penyakit. Ya, nebrah le Imam Al-Ghazali ubena penyakit ubat jih ngelawan. Lawan daripada penyakitnya. Sakit tu uum ubat jih ngelepi penyakit lepi ubat jih ngan tu uum. Ya, mana. Fa ilajul ghadab inda hayjanihi bimajunil ilmi wal amal. Maka bermula pengobatan marah ketika berkobarnya marah atau ketika bangkitnya marah itu dengan ma'jun ilmu dan amal. Penyakit marah, penyakit hati wate bangkit marahnya ngepu taubat dengan majun. Majun pu ilmu saboh, amal saboh. Majun bahasa Arab, bahasa, majun bahasa Aceh yang dari bahasa Arab kagubahin. Bahasa Arab majun, bahasa Aceh majun. Jadi ngempuh obat ngan ilme dan amal. Artinya ilmu dan buat dua macam. Tepu resep, pegat resep. Ilmu yang resep, amal, pegat resep. Le pegat aja, ya. Baik le pegat resep mak. Bila lupa dia ubat kurap unglingan. Nya punya kurap biasa. Punya kurap luar biasa unglingan lawa ngemplia. Yang kena ilmu buat dia. Ilmu tentang ubat kurap. Hanya ada pegat-pegat. Kakak-kakak macam boleh kurap. Atau dah pegat. Kalau tak minta unglingang, kata buh pelik-pelik, kata lawa. Tak makmat ke roh tu. Bak kurap mana tak bubuhnya, jangan boleh. Jadi ilmu dan amal. Nyo asal kitab Asrar Mu'amalatiddin. Amal ilmu fahuwa sitatu umurin. Adapun bermula ilmu, maka bermula dia ilmu itu enam perkara. Tawajar. Al-awalu ayatafakara fil akhbarillati waradat fi fadli kadmil ghaidi wal afwi wal hilmi wal ihtimal. Bermula yang pertama itu bahwa berpikir ia ianya seseorang fil akhbar di dalam hadis-hadis allati waradat yang datang ianya hadis pada kelebihan menguasai marah wal afwi dan pada kelebihan memaafkan wal hilmi dan kasih sayang kelembutan wal ihtimal dan menanggung menyakiti.
Pertama bertadepu oleh hadis. Hadis yang menyatakan tentang kelebihan menguasai marah. Ati marah bangkit mampu gedanyo tak kuasai roh teh. Nyen urang yang mampu menguasai marah punya kelebihan. Nya hadis-hadis tentang kelebihannya bertadepu. Sebab bunuh ilmu bae. Alinya bertadepu fadilah afu. Memaafkan kesalahan orang lain. Memang pumaahnya hak gedanyo, tapi pumaah pijit hana pijit. Tugas urang yang berbuat salah ke gedanyo leke maah. Tugas gedanyo tapi maah pijit han pijit. Akan tetapi bertatupu kelebihan orang yang memaafkan di saat orang minta maaf, dan juga bertatupu kelebihan orang yang memaafkan sebelum diminta maaf. Sehingga nah sahabat yang tak pernah terpegah ya, yang dia luam oleh sahabat yang lain, bahkan sahabatnya aula di antara sahabat-sahabat yang lain bak pandangan Rasulullah. Sehingga budak sahabat dia intel. Dia intel sahabat yang dipuji oleh nabinya, yang nabi yang pegah kelebihan oleh nabi. Dia intel pu geniae putra amal yang dipuji, sehingga lagi yang kelebihan pegah oleh Rasulullah. Sehingga gejak rumahnya katuput. Dah agaknya musafir. Gelak itu bermalam ini. Lihat semalam gelak semalam tu entah kamangan tempil he malam bermalam. Ati malamnya geluam putra amal yang kubuat dia. Ternyata hana yang spesial amalnya. Biasa-biasa muda. Lihat intelnya kita yang tu. Putra amal yang drone kubuat yang lebih, sehingga drone lebih oleh Rasulullah. Yang kalung-kalung selama leh malam, yang kebebut lu lihat lum drone. Hana lum kalung yang lebih dah. Salah satu uji kejawab. Hana ge eh malam, hana ge tengut bawa teh malam. Segolam ge peglah ubina umat Nabi Muhammad yang berkaitan dengannya. Berarti yang setiap geih malam nyan hana umat Nabi Muhammad yang musangkut ngayan. Ya. Puak kena yupat gaknya na tau nai caci gaknya na berangkapung en gupumaah ndu. Ya. Sehingga gecok kesimpulan le sahabat yang intelnya berarti gara-gara amalnya. Ya, urang sahabatnya lebih bar Rasulullah, yaitu memaafkan. Nyan bertadepu hadis-hadisnya. Alanya bertadepu dalam hadis yang warid tentang hilmi. Kelembutan, lemah lembut. Orang wajar untuk marah, tapi tidak marah. Nyan hilmi. Orang kepada posisi marah, pada posisi bertindak, tapi tidak bertindak. Nyekeun urang hilmi, kasih sayang, kata terima kasih sayang atau lembut. Ngem pribadi ge. Nah, pribadi ge nya menyatakan nya lagi nya ni pelaku lego ka bertindak, tapi ge nya tidak bertindak. Manteng lembut kepada urang dalem ge nya, nya hilmi. Yang paling-paling nan betegai. Hilmi. Alinya ihtimal menanggung ihtimal ada tanyo ilanya lego dalim lego tapi dun nya hadis-hadis yang tanyan yang menyangkut dengan yang berdadepu minha sebahagian daripadanya hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal mangkaffa ghadbahu kaf
kafallahu anhu azabahu. Bermula siman yang mencegah ia nyaman akan marahnya siman, niscaya mencegah oleh Allah daripada nyaman akan azabnya, akan azabnya Allah. Ya, salah satu uji nebahli Nabi tho yang ikdun marah nyan ureng nyan tinguh akan nedun adib oleh Allah Ta'ala. Artinya nedun adib han nadib ureng yang ik icegah roi daripada marah nyan Allah Ta'ala akan ngecegah adib daripada ureng nyan tinguh yang kelebihan. Wa mani tazara ila rabbihi qabalallahu uzrahu. Dan bermula siman yang memohon maaf ia nyaman kepada Tuhannya, niscaya menerima oleh Allah akan maafnya. Urun diiktizar ila kemaah ba Allah Ta'ala nerima keondoran jihli Allah Ta'ala ila kemaah nipu maaf. Iban cara na urang ila kemaah bagdanya mah handap maaf. Kesalahan gitanya mah dengan Allah hati ila kemaah, Allah nipu maaf. Padahal gitanya mah tane pujiat li Allah segala sesuatu nu bila Allah Taala ke gitanya. Hati salah dengan Allah ila kemaah nipu maaf. Iban mungkin gitanya mah handap maaf urang lain. Nyan ta ingat kenan. Nya hadisnya, nggih. Kata bo hadis lain. Nya hadis yang berkaitan dengan afu. Waman hazana, waman khazana lisanahu satarallahu auratahu. Dan bermula siman yang menggudangkan ia nyaman akan lidahnya siman, niscaya menutup oleh Allah akan auratnya siman. Urang yang ipu gudang lidah, gudah ipasol lidah ipasolang gudang. Ya, artinya tidak berbicara. Ya. Nyan nutup aurat jih li Allah Ta'ala. Aib-aib jih nyan nutup li Allah Ta'ala. Rawahu tabu hadis ya. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Ghadbi min hadis Anas, meriwayatkannya hadis oleh Ibnu Abi Dunya pada celaan marah daripada hadis Anas. Tabohodi man kafa ghadabahu kafallahu anhu azabah wa man i'tazara ila rabbih qabalallahu uzrahu wa man khazana lisanah satarallahu auratahu. Man karena kote kita yang hana terjaga nyu jaga lidah daripada keji lidah kelah jaga gudangkan lidah daripada fahsyak kalam daripada kalam yang keji. Alian daripada puakeun mujadalah, mumarah. Tapak wate hana terjaganya. Nyen biasa itu wate kesal tu yang kan ubina putra tapakah yang bersenang gitu yang sakit tego. Nyati kesal tu. Ya. Bumalego. Nyai lekai le perasaan. Urang mendebat. Nyen tege debat. Kang pegah. Keun ge ka pegah. Ati keun nyen putra. Menyekeun hilap ih bangai. Kamnan pok. Panenye ge ka pegah. Mupung ji pu. Jahikah atau sulit? Atra yang kau pegah likahnya kenyataan jih kan menang. Wateken kenyataan menang dua macam. Menyajih yakin lagi pegahnya berarti jahih.
itu puakan lagi pekahnya tulis. Jadi waktu yang kita nyot ada bat udang lainnya yang dua macam tajhid dan takzib. Nah, tapi jahe kok atau tapi gah kok tulis. Jadi waktu itu biat ayat kok menyebut kita yang hendak tergudangkan lidahnya ayat kok akan terbuka lewat lidah kita. Waktu kita yang tergudangkan lidah ayat kok tergudangkan tersembunyi maka ayat kita yang nutup ya Allah Ta'ala. Biar punya debatnya jemungkan nego. Mempunyai yang salah kita, mempunyai naurun pegah salah, pegah menteng yang mudoi dengan menjaga tidak melecehkan orang lain. Lihat pegah menteng, anak putih, anak wajib putih. Oh naurunnya minaurun dengan mi putih agaknya nyerlehoi, tak merumpak lain tu. Atau kayak banyak kasih dengar tak kita yang pegang. Jadi kenapa yang muhun mentahnya? Nanti kamu muhun mentahnya penanya tenggakkan kai luar kendali ya. Berarti kai tengah lama kata, kai pengaruhi lah. Jalan je yang kaya. Ya, perlu perbaiki. Mereka nak boleh pergi, tak kira iya. Ayo, bantuan-bantuan kita tengok kita, naurun dengan berada kawan, mumpah bantuan yang paling tebi, tak nyoba. Bahan-bahan nambah wati. Kita nyoba, tak nyoba bantuan wahana. Tak nyoba bantuan wajih wong, kita nyoba. Tak nyoba, tak kalah bantuan paling tebi, tak puatan. Ipegah lagi, pak, bantuan. Nyan mesti hana tak perupa kutra na rego akhira ide ma. Ati tak perupa atranya putra na laba ati hana tak perupa putra na rego agama ide. Dan putra na rego udah lain. Harugo tan laba tan ya nak bisa mau. Anak bisa mau ngada ya. Yuk iam dah gayu berubah ibu gayu ber. Ini yang kengkong na. Pajang ide ya. Ai sa nyong ba. Sa nyong pa nyoi lum bantru sa nyong dari NTB bantru u nyong kino ku piu. Ya, pa sang ge dia. Hai sa nyong oi ki. Ya ka? Ya, nyam paduk tre ka abi haba di de. Nah, ya ya na purle. Nyam tiak ge tra ge yang teh na purle. Nyam ti ka di luar daripada jalur tau. Masalah yang penting mujadalah yang bisa puakan menghinakan orang lain atau menyakiti orang lain kita apalagi masalah yang penting yan ba ngejit wa man khazana lisanahu satarallahu auratahu orang yang menggudangkan lidah nyen nutupkan aurat auratnya aib li Allah Ta'ala. Mulia ya. Man qadama ghaidan walau syaa ayyum diyahu la amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah riyadan wa fi riwayatin mala Allahu qalbahu amnan wa imanan rawahu Ibnu Abi Dunya min hadisi Abi Hurairah ila ghairi dhalika minal akhbar fa inda dhalika yarghabu fi sawabihi fayamna'uhu shiddatal hirsi ala fayamna'uhu shiddatul hirsi ala sawabil qadmi anit tashafi wal intiqami wa yantafi'u anhu ghaiduhu. Hadihla mang qadama bermula timan yang menguasai yaman akan marah.
Padahal jikalau berkendak ia nyaman akan bahwa dipelalu ia nyaman akan dianya marah, la amdahu, sungguh iplalu ia nyaman akan dianya marah. Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah, niscaya memenuhkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya man pada hari kiamat akan ridha. Pada riwayat yang lain, memenuhkan oleh Allah akan hatinya akan aman dan iman. Man qadama ghaidan, bermula siman yang menguasai yaman akan marah. Padahal jikalau berkendak ia nyaman akan pui kendak, akan bahwa dipelalu ia nyaman akan dianya marah. La amdahu, nisya sungguh dipelalu yaman akannya marah. Tampu mana kan? Urang dikuasai marah. Padahal menyoi nak pulalu, lalu marahnya. Nyo urang kabungai. Menyoi nak tampak, duruh yo. Hana tawala. Tapi hanai tampak. Ya, ikuasai marah. Nya. Nepu punoh ati urungnya di Allah Ta'ala tinggal hati uro kiamat rida. Bak sabar riwayat nepu punoh rasa aman uro kiamat dan iman. Aman uro kiamat yang berarti karayu padilah ji. Ana yo de haru hara kiamat bedanya tenang-tenang saja. Ya, ulain tibu susah-susah hitanya tenang-tenang de. Ya, nyaman. Mana ji pu menyegena pubut lagi agak nyanhut lagi dukung li marah ke hana tau dah tembus ya, tapi hana di pubut karena dikuasai marah nyan merempak rida Allah Ta'ala atau aman wa tawro kiamat dipupunuh dengan rasa aman dan rasa iman dalam hati. Nyan riwayat hadinya oleh Ibnu Abi Dunya daripada hadis Abi Hurairah ila ghairi zalika, hingga lain demikian hadis minal akhbar daripada segala hadis-hadis juta hadis-hadis lain menteng yang berbicara tentangnya. Fa inda zalika, maka ketika demikian berpikir pada hadis yargabu, gemar ia seseorang pada fahalanya menguasai marah, pada fahalanya tiap-tiap, maka ditegah akan dianya seseorang oleh berat loba di atas fahala menguasai marah, jauh daripada at-tasyafi pupulih roh. Ya, mampuakan tasyafinya mencari kepuasan, pupuah hati kan? Tasyafi pupulih hati juga. Gedawai syafa' cifa' wal intiqam, dan bertindak menerkam, indikam menerkam, bertindak wayam tafiu anhu ghaiduhu, dan padam ya, daripadanya seseorang oleh marahnya seseorang, wayam tafiu, dan terpadam daripadanya seseorang oleh marahnya ya, jadi waktu urung diingat kepada hadis-hadisnya gala eh, fahla fahla kelebihan menguasai marah karena berat hat hawa ke fahalanya, maka tertegah itu, tertegah ji daripada tasyafi memuaskan diri. Nya urang buno kena itinak kedanya baru baru puaskan tatenak ko. Ya. Yang kedanya yang balah biasa lebih. Tiga itinak tiga tiga itu ta ti ta balah. Ketiga waga paling kuri. Ya. Man tiga ko tenak ron pakan waga tenak lu. Tawakkah meliput. Enggak? Ya, dapat jim telefon juga. Kita yang dua ke. Ya. Yang tasyafi. Kemudian intikam, bertindak, menerkam. Ya. Yang patut tertempa, tertempa. Yang gara-gara hawa kita nyu kepada fahala menguasai marah. Kena? Hana rencana pupulih hati, hana rencana bertindak. Sehingga marah kita nyu terpadam. Ya. Yang ilmu, ilmu untuk mengobati marah.
Nyempo. Kaji nyan le. Keruh ha? Hukum je mukeruh ni mukeruh ni tak tinggalkan karena ada imtisal terhadap agama berbuat falah banyak tak pebut anak dosa ni tak tinggalkan ken karena imtisal juga anak falah. Kero hukum ni. Kemudian abi ilum nanya dalam menasah na ejica mandang basah. Jadi kalau kita tidur jemaah akhirnya nampakah pak bini ke menasah. Lebih kencok penyapuk kurunju anak kunci leh. Jadi pertanyaan yang dikukuh le jamaah yang kalian guna mendosa atau le video natah mendosa atau permandua mendosa. Yang wajib berada najis dalam haji ni. Wajib berada najis lah. Lam teji munya lam teji takalan ajija tiro takalan najih lam teji yang farduin munya dua takalan fardu kifayah lam lasah kahana wajib hana wajib begada ajija. Berarti hana dosa demi hana tak berkada. Menyalam tajid dosa. Nyatidro itu fardu'in. Menyalubih pada tidro fardu'in. Kemudian nah persoalan kedua. Itanya yang tukang kalen phone-nya tak ada orang kutuci. Tak bertanyok pada bila. Eh bila hana kena orang kutuci ke? Cepat yang poh berun itu. Ho yejak etijak kan. Kamu najih itu. Tidak ada yang tahu dia tidak semayang. Gila itu najisnya. Tidak ada semayang. Ini kesalahan kita tanya yang tupu. Kesalahan kita tanya yang tupu. Yang tak kala nak tanya. Kamu najis minta mah najis. Hana kita oh kutuci. Hana tak pegah lagi kita tanya. Hana tak pegah. Ini salah kita tanya. Kita kala nak dicak bagi gop. Hana tak pegah. Dosa ada. Harap enam dah kan? Ini harap wajib. Bina hak cicak dalam lasah. Ya, hana wajib. Sebab yang wajib. Lam sejid. Sebab hadiah pertama najih. Lam sejid. Punya kanan najih. Wajib pada biar. Abi. Lom kemayan punya hati kita yang. Terserih sesuatu yang hanaga kepada Allah. Jadi di saat lagenya, lagenya ignayo dan ucap dikarenakan ignayo takut ke duit Islam, menyelagenya di mana?
sekedar tergores, terlintas dalam arti katanya sesuatu yang tidak layak pada Allah Ta'ala yang nak bupu. Ya. Hana berlaku hukum mana ji? Terlintas dalam arti katanya sesuatu yang hana layak dengan Allah. Na pupu, na jik kemurtad, jawab ji hana pupu. Asai terlintas. Karena katanya yang goresan yang dalam artinya hana makdur. Goresan yang datang dalam hati nyankan sesuatu yang disanggupi oleh hamba. Ati teruk hana patah tulah, ati hana hana patah jauh. Ya makna ji hana makdur. Mesti sedih. Ati sedih tak tulah. Tetap sedih. Ati hana sedih tetap sedih-sedih tu ati nyan hantuk teruk. Ya. Penyesalan. Ya, contoh pun kita penyesalan. Tidak penyesalan, ia tak tulak. Tak usaha tuan pun menyesal. Hana dia tanya. Ia kan hana makdur. Jadi goresannya hana makdur. Gedam terbayang dalam hati pulang Allah Ta'ala. Sekedar terbayangnya hana buku. Yang baik dia terbayang benar. Oh, ya, ya. Yang tak aku tahu. Oh, Allah Ta'ala. Yang menyelekinya bahaya. Ya, kan? Nah, tak terbayangnya tapi juga hana buku. Soal kajian naurung api di saat ke-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 ke tamsyum malah roh imadah wadah mitawin yang dikepertanyaan ini api dibancara dan kusyum roh itu dalam pembahaya belakai kusyum urut mitawin roh imadah di banjara tapi usung ada dalam maya puak lagi orang rumah tak ajar tahu ke gitu kan mau orang muslawit usung rumah tak karena terbayang ke Rasulullah sebab dia di arti tak muslawit biubayang katanya berhadapan dengan Rasulullah jadi dia tak pegah secara lahir. Yang tu tanya ino terdeng dalam kelibat yang seolah-olah nyo Rasulullah kia kena tu katanya seolah-olah katanya berhadapan dengan Rasulullah ya, tak bayangkan ya, jasad Rasulullah tak bayangkan Rasulullah dalam ya, segala keindahannya mungkin karenanya ya, ruhi mata karena hadir Rasulullah dalam hati. Tanya mengaku syumuk dalam lumayan. Paksakan diri untuk usyum. Allahu Akbar kabirau. Ya. Wajah tu wajhiya anda baca. Tak paksakan. Dalam hati kita tanya apa? Allah. Nah, arti kita yang budi ingat ke Allah. Nyan menang cara. Yang ke mengati mengati ingat ke Allah dengan teman yang mencera. Yang ke gini. Tapat ha pat ha. Nya perlepet tepet. Nya hukum fiqah makruh tepet kan. Menya tak khawatirkan kena nasi. Mami hana tak terikan kena naji kah nam kerok. Alia mian berbicara dengan ati pun, mesti tergedi katanya ati tapet kusung. Tergantung kusung dia tapet. Nyan pet dalam lumayan. Nengke pe ya, agak terpegah-pegah berkelam tu, pe ya tamur nyau. Dia tak murnau yang artinya dapat patahkan roh itu menjanjian itu nah walaupun gadah-gadah tapi nah yang nah itu nah. Itu tunggu imam membaca patiha ya. Itu yang belinya tak pernah dengar patiha dalam mati kita yang tak cik dikir tak dikir Allah
Adrek lepah tu panjang je. Ya. Tu katanya deng bimun ko cai ai tu. Nah, adrek lepah lam lafayan tam dike. Ate rudawan tu nya katingat kena itim. Nah, te tingat kena itim, te tua kena nya itim lah lain. Nah, te tane ingat tu kan. Bu Allah. Nya hana tembut na hana anggu dia. Gay ubah lagi tab je kan. Pompong ke ngelidah. Allah Allah Allah. Leh nyan bek gerak lidah. Kun ke ngelidah pi bek gerak lidah. Leh nyan buitun lam mati. Tolah-olah pu tulisan ni nolah te. Jedepit kena di. Tolah-olah tulisan Allah. Tidak ada yang bergadah tulisan. Mereka tanya, yang haitim gadahnya naik tingkat mu tulisan macam ke sini? Haitim gadah tulisan. Tolah-olah mu tulisan tapi. Kaji ke sini? Bukan jika minta kaji yang terpegat-pegat mana? Turun tip itu mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini mana dahulu ke? Dia hanya ikut leh? La ilaha illallah. Dia bukan dia mana? Hanya bergerak leh lidah. Tapi hatinya ikut. Nyata. Dia umur dah mana? La ilaha illallah. Gadah gadah suhu juga. Gelingi mentah mentah atau gejek mentah. Atau guna gedung mentah ke. Yang berarti kah berpindah dari zikir diucapkan lidah kepada tidak diucapkan. Menanti untuk Allah. Jadi diperhatikan kalimatnya dan huruf-hurufnya menyata ucap. Nyahana tahu ucap kan kahana alih huruf. Itu yacim tu kan mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah tepi huruf iramanya tak ikut. Irama la ilaha illallah yang tak ikut dan cuma hana tak kenli nyejak di latih dia yang tajam kaji dengan dengan tak gerak dor baju yang ijak kita gerak manju yang kaya gendikir te matiya dalam rumah yang memang itu Allah itu. Tidak terik lepang tu. Yang peduga ikan Allah lihat dia. Tidak terik. Tengah teriknya Allah ikan lihat dia. Yang peduga. Yang peduga. Yang nanti dia beli. Jai tak ke yang Allah. Ya demurna pun kadang-kadang harus ya, tak ikuti dengan lafah, harus berbuat lafah. Mihana demurna, katanya demurna. Yang mana nak busung? Burung meretip lahir tu. Dia akan meretip ngati tu. Dia dengar untuk tepi. Beru ya tu be, dia tak lupa gaduh ke eh. Mana yang nunggu ngati nah gua meretip tu la ilaha illallah tengok tu nak murno ngati kenyo ngati dikir hati kan lebih selamat, lebih selamat daripada ria, lebih selamat daripada musyuk. Nah
Habis. Wallahu a'lam bishawab ila al-marji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walimashayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ajirna wa walidayna minan nar wa la taj'alna walidayna khataban minna khatabin nar. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna min ulama'ikal 'amilina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhira kalamina wa kalami walidayna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullahi a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa